Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Ron Bahtiar. Di video kali ini gue akan tunjukin kalian, bagi kalian yang bingung mencari footage foto atau stock foto untuk latar belakang video editing kalian, misalnya untuk video code, kemudian video musik lirik atau video yang lainnya yang bebas copyright atau bebas hak cipta ya. Di sini kalian nggak perlu repot-repot lagi, kalian cukup menggunakan Filmora 13, yaitu nama fiturnya adalah AI Image Generator. Di sini kalian bisa mendeskripsikan kata-kata, lalu akan dikonversikan oleh AI menjadi sebuah image. Oke, di sini sebelumnya bagi kalian yang ingin menggunakan fitur AI dari Filmora 13, kalian harus update terlebih dahulu Filmora kalian ke versi yang terbaru, yaitu Filmora 13. Dan sebelumnya kalian wajib mengisi AI kredit agar kalian bisa menggunakan fitur AI dari Filmora 13. Dan untuk informasi yang lebih lengkap, kalian bisa kunjungi website resminya Filmora dan linknya sudah saya bagikan di deskripsi di bawah. Oke, jika sudah, selanjutnya kalian buka Filmora, kemudian di sini gua akan tunjukkan cara menggunakan fitur AI Image Generator. Dan dari hasil AI Image Generatornya nanti akan saya buatkan background dari video musik lirik atau video code ya. Oke, jika sudah, selanjutnya kalian masuk ke stock media, kemudian di sini ada namanya AI Image, kalian klik saja dan di sini kalian pilih start. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Oke, jika sudah, selanjutnya di sini yang gue suka dari AI Image Generatornya, di sini sudah support bahasa Indonesia ya. Jadi di sini kalian bisa mendeskripsikan kata-kata dalam bahasa Indonesia ya. Di sini sebagai contoh, gue buat singkat aja, misalnya air terjun, misalnya seperti ini. Untuk hasil yang lebih bagus, kalian buat saja deskripsinya sebagus mungkin ya. Kemudian selanjutnya di sini ada aspek rasio. Di sini kalian bisa pilih format videonya. Di sini ada portrait dan 1:1 seperti ini. Kemudian ada beberapa gaya image stylenya. Di sini ada freestyle, kemudian ada hand drawn, cyberpunk, HG, CGI, watercolor dan futuristik. Di sini sebagai contoh, gua pilih yang CGI aja misalnya seperti ini. Dan selanjutnya kalian pilih start creating dan kalian tunggu sampai AI selesai bekerja. Dan nanti hasil AI-nya lebih kurang seperti ini, ya. Bagus sekali hasil dari AI image-nya. Jadi kalian nggak perlu repot-repot lagi cari ke platform yang lain atau website yang lain penyedia footage foto gratis ya. Di Filmora 13 saja kalian sudah bisa bikin foto dari AI sebagus ini. Oke, jika sudah, selanjutnya jika kurang pas, kalian bisa rubah lagi deskripsinya sebagus mungkin ya. Di sini sebagai contoh, kita buat lagi lah ya, kita coba lagi hasil dari AI image-nya, misalnya hutan ya, misalnya seperti ini. Kalian ketik saja sesuai yang kalian imajinasikan, nanti akan di konversi oleh AI menjadi image ya. Hutan yang indah misalnya, lengkap dengan hewan ya, lebih kurang seperti itu. Jika sudah, di sini kita pakai yang futuristik, kita coba ya nanti hasilnya akan seperti apa. Jika sudah, kalian pilih start creating. Agar kalian bisa menggunakan fitur AI image ini, kalian pastikan perangkat kalian sudah terhubung ke internet ya. Oke, lebih kurang seperti ini hasilnya, bagus ya. Oke, jika sudah, selanjutnya kita coba lagi deskripsikan kata-kata, misalnya seperti ini ya, seorang wanita misalnya. Sedang main gitar misalnya. Jika sudah, selanjutnya kalian pilih image style ya. Di sini sebagai contoh, gua pakai futuristik aja, pilih start creating. Oh, hasilnya lebih kurang seperti ini ya, bagus sekali hasil dari AI-nya. Tentunya hasil dari image ini sudah bebas hak cipta ya, atau bebas copyright. Oke, lebih kurang seperti itu aja ya cara mendeskripsikan kata-kata di AI Image Generator di Filmora 13 ini. Oke, jika sudah, di sini selanjutnya gua akan tunjukin kalian cara memanfaatkan hasil dari AI Image Generator ini menjadi latar belakang video editing. Mumpung di sini saya ingin membuat video tutorial musik video lirik, jadi di sini gua akan buat image-nya atau saya deskripsikan di AI image generatornya yang bersangkutan dengan musik ya, misalnya seperti ini aja. Kalian ketik oke, hasilnya lebih kurang seperti ini. Di sini kalian bisa pilih salah satu image-nya ya, seperti ini, dan kemudian kalian bisa download. Sebagai contoh, saya pakai yang ini aja.
download, image yang sudah terdownload dan juga sudah kalian close, ya, sudah kalian klik OK. Oke, jika sudah, selanjutnya kalian bisa memanfaatkan image generator ini menjadi latar belakang untuk video editing kalian. Misalnya untuk video code, misalnya seperti ini, kalian masuk videonya, kalian pilih keep project setting aja, kemudian kalian pilih klik dua kali, kalian bisa atur scale-nya lebih kurang seperti ini, dan kalian masukkan elemen-elemen atau efek-efek yang lain ya. Di sini sebagai contoh, saya akan membuat hasil dari image generator ini menjadi latar belakang video musik lirik ya. Jadi kita delete dulu. Kemudian selanjutnya kalian klik kanan, kemudian kalian pilih crop to fit. Oke, jika sudah, selanjutnya di sini kalian masukkan musik yang ingin kalian buat liriknya. Contohnya seperti ini, kalian masuk musiknya. Di sini sebagai contoh, saya perpendek aja musiknya biar cepat aja ya. Di sini saya ambil bagian ref aja. Contohnya seperti ini. Di sini sebagai contoh, saya buat pendek aja seperti ini ya. Kemudian selanjutnya kalian klik di bagian musik. Di sini kalian bisa menggunakan fitur AI lagi. Caranya kalian klik kanan. Di sini kalian pilih AI Vocal Remover. AI Vocal Remover adalah untuk memisahkan audio dan musik ya. Dan di sini tinggal audionya saja seperti ini. Oke, di sini vokal dan musiknya sudah terpisah, yaitu menggunakan AI Vocal Remover di Filmora 13 ya. Oke, jika sudah, selanjutnya di sini saya akan membuat teksnya atau liriknya. Caranya kalian masuk ke musik seperti ini. Oke, jika sudah, selanjutnya kalian geser ke sini, kemudian kalian pilih speak to text, kalian klik. Kemudian selanjutnya kalian pilih bahasa. Di sini sebagai contoh saya pakai bahasa Indonesia saja. Jika sudah, kalian klik OK. Oke, sudah selesai. Kemudian kalian pilih close. Oke, jika sudah, selanjutnya kalian klik dua kali di bagian teksnya seperti ini. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kalian bisa mulai mengedit teksnya jika ada yang salah atau yang kurang. Kalian bisa merubahnya secara manual ya. Oke, jika sudah, selanjutnya kalian bisa atur posisi teksnya seperti ini. Kemudian selanjutnya kalian bisa merubah jenis teksnya sesuai selera kalian ya. Di sini sebagai contoh, gue pakai yang bubble gum aja. Kemudian kalian bisa atur posisinya sesuai selera kalian. Kemudian selanjutnya kalian bisa masuk ke custom. Kemudian di sini kalian bisa menambah outline-nya seperti ini. Di sini saya pakai warna hitam, kurang seperti ini biar lebih jelas ya. Kemudian jika sudah, selanjutnya kalian bisa merubah ukuran teksnya. Kemudian kalian bisa menambah animasi. Di sini sebagai contoh, saya pakai tab writing aja. Dan untuk animasi out-nya, saya pakai fade out aja seperti ini. Kemudian untuk loopingnya, looping di sini saya pakai bouncing aja ya sebagai contoh seperti ini. Dan di sini untuk single loop speednya, gua atur ke maksimal seperti ini ya, lebih kurang seperti ini hasilnya. Jika sudah pas semuanya, kalian pilih apply to all, dan di sini otomatis akan menyamakan dengan teks yang pertama ya seperti ini. Oke, jika sudah, selanjutnya kalian pilih save, kemudian kalian oke. Kemudian selanjutnya kalian bisa menambahkan efek ya sesuai selera kalian. Di sini sebagai contoh, gue ingin menambahkan efek lebih kurang seperti ini. Di sini sebagai contoh, saya akan menambahkan efek rectangle countdown, contohnya seperti ini. Nanti kalian klik saja di pencarian musik player, nanti akan muncul efek seperti ini ya. Kalian bisa atur scale dan posisinya. Caranya kalian klik dua kali, kemudian kalian atur scale-nya seperti ini. Kemudian kalian atur posisinya, kalian sesuaikan saja dengan yang kalian inginkan ya. Dan di sini kalian bisa merubah warnanya. Nah, kalian atur saja sesuai selera kalian. Kemudian selanjutnya kalian samakan durasi efeknya seperti ini, efek player musiknya seperti ini ya. Di sini untuk durasinya sudah otomatis mengikuti durasi audio yang kita buat ya, ya seperti ini. Oke, jika sudah, selanjutnya kalian klik OK. Kemudian selanjutnya kalian bisa menambahkan efek. Di sini efeknya sudah saya download. Misalnya di sini gue akan menambahkan like effect ya seperti ini. Nanti kalian cari saja di kolom pencarian di effect like effect, nanti akan muncul efek seperti ini. Ya, kemudian ada like effect seperti ini. Di sini kalian pilih saja salah satu yang ingin kalian gunakan.
Ya, lebih kurang seperti itu. Nanti akan bergerak efek bokeh seperti ini. Ya, lebih kurang seperti itu. Jika sudah, di sini kalian bisa menambahkan foto kalian atau logo kalian yang kalian inginkan ya. Sebagai contoh lebih kurang seperti ini. Saya masukkan foto saya seperti ini. Kemudian kalian samakan durasinya dengan audionya seperti ini. Kemudian selanjutnya kalian klik dua kali, kalian pilih AI Tools, dan di sini saya ingin menghilangkan background dari foto saya. Kemudian saya masuk ke AI Portrait. Kemudian kalian pilih di sini AI Portrait ya. Dan di sini otomatis background dari foto saya sudah hilang. Kemudian masuk ke basic dan kalian atur scale-nya. Dan di sini kalian bisa posisikan foto kalian misalnya di bawah seperti ini ya. Kalian kreasikan saja sesuai kreativitas kalian ya. Di sini sebagai contoh saya buat lebih kurang seperti ini aja ya. Oke, lebih kurang seperti itu saja. Di sini kalian bisa menambahkan efek yang lain ya, yang kalian ingin tambahkan. Caranya kalian masuk ke efek, kemudian di sini ada audio effect, dan di sini kalian bisa menambahkan efek yang lain sesuai selera kalian ya. Di sini ada audio visual, ada spektrum seperti ini. Kalian tinggal tambahkan saja ke video kalian. Kalian kreasikan saja sesuai kreativitas kalian ya. Karena di sini sebagai contoh, gua buat lebih kurang seperti ini aja. Dan di sini coba kita play, kita lihat hasilnya akan lebih kurang seperti ini. Oke, lebih kurang seperti itu saja ya cara menggunakan fitur AI Image Generator di Filmora 13 dan memanfaatkan hasilnya sebagai latar belakang video editing kita. Untuk kalian yang ingin mencoba fiturnya, kalian bisa update Filmora kalian ke versi yang terbaru yaitu Filmora 13, dan jangan lupa isi AI kreditnya. Untuk informasi yang lebih lanjut, kalian bisa kunjungi website resminya Filmora dan link yang sudah saya bagikan di deskripsi di bawah. Sekian saja tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Yang sudah mampir jangan lupa di like dan subscribe. Thank you. See you next time. Peace.